Inilah dia loncatan Upin dan Ipin dengan mobil Super GT. Wow, gila guys. Wow, kuat sekali. Kuat sekali hantamannya guys. Halo guys, bertemu lagi bersama Upin dan Ipin. Oke guys, kali ini Upin dan Ipin punya keseruan lagi guys. Untuk untuk biar kita lupa kalau Upin dan Ipin sedang berpuasa, biar Upin dan Ipin tidak nunggu-nunggu waktu berbuka puasa guys. Kita berdua akan main di atas bukit Garuda Pin. Ipin sini Pin. Kita berdua akan main di Bukit Garuda, perbandingan mobil-mobil di sana. Oh, Bukit Garuda yang tinggi itu ya Upin ya? Iya dong, Bukit Garuda kan cuma itu Pin. Iya. Oke deh, kita mau main apa di sana? Mobil-mobil. Kita mau buat apa mobil-mobilnya? Kita akan perbandingan mobil-mobil Ipin di sana. Kita akan perbandingan mobil-mobil yang ada di sana, mobil-mobil apa yang ada di sana kita akan perbandingan ya. Oke. Oke deh, kita berdua akan pakai pesawat atau apa ke sana? Pakai motor ini, Pin. Oke, kalau begitu. Oke, cepat naik. Ayo cepat. Kita harus cepat. Kita harus pagi dari sini biar kita nyampinya enggak kelamaan di sana ya. Oke, Upin, ayo cepat kita pergi ke sana. Sudah tidak sabar Upin main perbandingan mobil-mobil itu. Oke, langsung aja kita pergi ke tempat tujuan. Oke guys, Upin dan Ipin sudah sampai ini. Oke, ini ada 3 mobil ya. Ayo sini Pin, kita atur dulu mobilnya berjejer. Oke, ayo cepat kita atur mobilnya. Kita atur mobilnya dulu teman-teman ya. Ini ada mobil yang pertama, mobil peluru namanya guys ya. Oke, sini aja. Mantul, stop. Kemudian ini warna kuning, mobil Super GT warna kuning. Kemudian yang warna putih, namanya mobil Saber. Oke, mobil Saber, mobil peluru, mobil Super GT. Oke, atur dulu ini Pin. Tidak rapi nih yang Super GT ini. Oke, Upin, Ipin naik. Oke guys, naik. Oke, mundur. Ah, mantap. Oke, pertama-tama kita akan pakai yang mana dulu, Pin? Ini mobil Saber ini. Yang warna putih kan? Iya. Iya ini yang warna putih. Oke deh kalau begitu. Oke guys, kita mencoba yang warna putih dulu mobil Saber. Apakah dia akan hancur sampai ke bawah atau tidak guys ya? Oke, langsung aja kita coba teman-teman. Let's go. Kamu sudah siapin? Sudah siap Upin. Jago ngerif mobil ini ya. Mobil Saber ini ya. Ya Upin, ayo loncat. Oke, 1, 2, 3 loncatan mobil Saber. Wow guys, kita nyampe ke sini masih bisa turun. Masih bisa. Wow. Ayo turun lagi. Wah, akhirnya kita berdua jatuh di sini. Apakah masih bisa turun lagi? Masih bisa guys. Wah, inilah dia mobil Saber. Turun lagi. Tidak turun. Wah, masih bisa turun. Ayo turun. Wow, berasap guys. Berasap teman-teman. Wah, inilah dia jatuh yang terakhir kalinya mobil Saber. Wow, gila guys. Gila, keluar pin. Mobilnya berasap Pin. Oke, ayo kita akan mereviewnya dulu. Yang pertama, pintu kiri kanan hancur. Di bagian depan penyok-penyok, bagian belakang apalagi hancur juga, kaca semua hancur kecuali kaca belakang yang kecil ini ya, tidak hancur teman-teman ya. Gila guys. Wah, lumayan ya mobil Saber ya Ipin ya. Ya Upin, lumayan dia cuma beresap, tidak terbakar. Oke deh, ya lanjut ke mobil yang berikutnya. Ayo kita berdua naik lagi. Oke, kita atur dulu mobil ini ya biar rapi ya. Tidak usah atur Upin. Emangnya kenapa Pin? Kita pakai mobil ini aja meloncat. Oh iya. Oh benar-benar kamu benar. Oke guys, kita akan pakai mobil ini sekarang, mobil peluru merah guys. Oke, setelah itu baru yang terakhir mobil apa namanya? Super GT kuning. Oh iya, Super GT kuning. Oke guys, inilah dia aksi peluru merah. Lompat dari sebelah mana yang bagus ya? Oh, dari sebelah sini guys. Oke, langsung aja kita lompat ya. 1, 2, 3 inilah dia. Wow, tinggi. Wow, gila guys. Wow. Masih bisa. Masih bisa. Ayo turun lagi, Win. Ayo. Wow. Ya, sampai sini aja kita tidak boleh turun lagi. Ini soalnya di bawahnya sudah sungai, Pin. Iya, Upin.
Tidak boleh turun lagi, sudah sungai di situ. Oke, ayo kita berdua review. Ayo, ayo, ayo. Oke, kita lihat di sini pintunya tidak hancur ya. Berarti ini lebih kuat dari mobil apa namanya tadi ya? Saber, mobil Saber putih. Jadi ini yang hancur bagian depan. Wah, ada ya pintu yang bagian Ipin ya? Iya, pintu di bagian Ipin hancur. Nah, ini kacanya empat-empatnya hancur. Bagian belakang penyok semua ya. Wah, berarti mirip-mirip ya Ipinnya. Dengan yang tadi, kalau yang tadi kan kaca belakang yang tidak hancur. Kalau ini kaca yang di samping Upin tidak hancur. Oh iya Upin, berarti sama. Sama-sama berasap juga, oh iya benar. Berarti sama, oke. Berarti Saber dan peluru sama. Oke, sekarang yang terakhir. Apa namanya? Mobil Super GT. Oke, sekarang kita berdua naik lagi ke atas. Oke, sekarang kita akan ke mobil yang paling terakhir. Mobil Super GT Upin. Wah, kenapa Super GT Upin? Kan dia warna kuning, Pin. Oh iya ya. Berarti mobil ini sama kayak Ipin. Ipinnya juga namanya Ipin Super Upin Super GT. ada aja kan Upin. Oke, sekarang cepat masuk ke mobil. Kita berdua akan mengetes kemampuan dari mobil ini. Siapa tahu mobil ini lebih cepat hancur dari mobil yang dua tadi. Oh iya ya Upin ya. Oke deh kalau begitu, ayo kita coba. Oke, siap-siap kamu ya, kita akan meloncat dengan sangat jauh nih Pin. Oke, ayo. Oke guys, inilah dia loncatan Upin dan Ipin dengan mobil Super GT. Wow, gila guys. Wow, kuat sekali. Wow, wih guys. Waduh, kuat sekali hantamannya guys. Ayo, masih bisa turun sekali nih. Ayo, wow, masih bisa. Ayo, turun lagi. Masih bisa guys. Ayo, wow, ya. Ya, mobil Super GT jatuh di air Ipin. Aduh, bagaimana ini Upin? Kita mau kasih nilai bagaimana ini? Sudah tidak bisa Pin. Aduh, ya, sabar. Upin mau lihat dulu tampilannya. Seperti apa dia? Oh, hancur juga ya. Tapi tidak bisa melihat. Oh, banyak ikan di sini Pin. Tapi Upin tidak bisa melihat asapnya Pin. Iya, kan kita di dalam air. Waduh. Oke deh kalau begitu. Jadi susah disimpulkan dia itu. cepet pin banyak perahu cepat. Permisi ya Om, lewat. Oke guys, kita berdua harus keluar dari sini. Semoga kita bisa naik di sini ya. Wah bisa, ayo Pin, bisa naik sini Pin. Bisa. Oh iya, ayo naik ke atas. Oke, ayo cepat ke atas sini. Wah mantap, untung kita bisa naik di sini Pin. Iya. Kita sudah tidak punya kendaraan lagi, ayo kita pergi ke jalan. Kita cari kendaraan di sini. Oh, di sini sepertinya ada kendaraan Ipin. Emangnya kamu pernah ke sini? Iya. Waktu itu Upin pernah ke sini waktu main-main meloncat dari atas itu loh. Oh iya ya, Ipin juga pernah. Wah, ada becak, Pin. Wah, ada becak. Ayo kita pakai becak ini, Pin. Cepat naik. Kita pakai becak ini pulang ya. Cepat. Ini sudah sore. Pas ini sudah mau jam 5 sore. Pasti kalau kita sampai di rumah, ini sudah hampir jam 6, Pin. Nah, pas kan kita berbuka puasa. Oh iya, wah ada mobil derek sini Upin. Ayo kita bawa mobil derek aja. Susah kita bawa becak itu. Oke, ayo naik. Oke. Upin dan Ipin pulang dulu guys ya. Kita bawa mobil derek orang ini guys. Bentar. Kita mau derek ini guys. Apakah bisa? Bentar ya. Bentar Ipin ya. Oke. Kita derek ini. Bisa enggak? Wah, tidak bisa ya. Maju dikit. Mundur. Turun. Naik. Wah, tidak bisa. Mundur lagi. Maju. Mundur. Naik. Wah, tidak bisa ya. Gimana ya caranya ya? Ipin ini tidak bisa diderek ke Pin? Tidak bisa, Upin. Dia tidak punya kaitan itu untuk mengait. Nah, ini mobil derek. Oh iya. Tapi Upin penasaran, Pin. Ayo coba. Coba bentar. Upin cari. Siapa tahu bisa. Wah, tidak bisa. Ya, kita pergi dari sini. Nanti kita terlambat buka puasa lagi. Iya Upin, ayo cepat kita pulang. Oh iya. Oke. Ayo kita pergi dari sini. Let's go. Pulang ke rumah Upin dan Ipin. Waduh. Hati-hati Upin, ini mobil derek orang. Tapi kenapa kamu nak tutup pintu? Ayo masuk lagi. Tutup pintunya ya. Oke. Ipin tutup. Wah, mantap. Kita mau derek mobil di belakang, Pin. Oh iya, ayo. Oke, sabar, mundur. Mundur. Wah, dia mundur juga. Ya. Biar dia maju dulu, Dia maju, rem. Tahan.
tahan. Ayolah. Ah, enggak bisa. Enggak bisa, Pin. Kenapa dia sudah tahu ya? Upin mau derek mobilnya, Pin. Wah, dia sudah tahu, Pin. Ayo kita jalan dulu ke atas. Ke atas dulu. Sabar. Kita tungguin dia. Oke. Nah, terangkat. Woi, Upin, Ipin. Ayo kita tarik Pin, coba. Upin, tarik yang jauh, Upin. Woi, bocil, tolong lepaskan mobil saya. Waduh. Woi, tolong lepaskan mobil saya. Kita bawa yang jauh, Upinnya. Ya, Upin, ayo cepat bawa yang jauh. Oh, di depan ada pantai, Pin. Ayo kita buang di pantai. Kita buang di pantai, Pin. Let's go. Inilah dia. Woi, kenapa mau dibawa kemana ini mobil saya? Woi, wah, kita turunkan, guys. Wah, lari. Woi, tolong tarik mobil saya. Wah, sudah tidak bisa gerak ini. Aduh, ayo lari kita berdua. Waduh, tidak ada jalan naiknya ini. Waduh, cepat Upin, nanti dia mengejar Upin. Iya, sabar. Kita cari jalan naiknya dulu ini, Pin. Waduh, oh iya, lewat sini bisa nih kayaknya. Nah, waduh, tidak bisa. Ah, sini bisa, Upin. Oke. Woi, Upin, kesini kalian berdua. Tarik mobil saya. Dia marah sama Upin dan Upin, guys. Ayo kita lari, teman-teman. Ayo kita lari.